Petugas gabungan TNI Polri berlarian di pematang sawah Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Ponorogo, Jawa Timur untuk mengamankan balon udara setinggi 50 meter dan ratusan petasan yang menempel di balon udara di area persawahan. Satu orang warga yang menerbangkan balon udara langsung ditangkap polisi. Petugas gabungan rutin merazia balon udara dan petasan setiap Idul Fitri. Warga sudah diimbau untuk tidak menerbangkan balon udara karena dapat menyebabkan kebakaran dan mengganggu penerbangan. Namun warga tetap menerbangkan balon udara karena sudah menjadi tradisi Lebaran. Ditemukan balon udara sekitar 50 meter paling besar ini. Terus untuk ada bahan peledaknya juga dan sudah kita amankan satu orang. Razia balon udara liar dan petasan masih akan terus digelar hingga sepekan ke depan. Warga yang tertangkap menerbangkan balon udara dan membakar petasan langsung ditindak tegas.